Daisuke gak bisa nabung. Jokowi-san, onegai, aku bayar 1 juta. Tiba-tiba pagi-pagi, mau nafas juga susah. Apa? Kenapa aku hidup ya? Selamat pagi, siang, malam. Daisuke Botaku Channel. Itu apa boleh buat ya? Karena aku tahu alasan. Kantor Yoshimoto-nya. Kantor Yoshimoto-nya pelit. Enak aja, enggak lah, kita udah paling baik. Apa-apa dikasih. Ini gimana? Gak apa? Gak tahu. Boleh ya, tapi di TV Japan juga kadang-kadang komedian Yoshimoto-nya banyak. Yoshimoto-nya licik. Tapi sebenarnya Yoshimoto itu menurutku dari manajemen ya baik loh ke talent. Iya, jadi bagus ya. Yoshimoto-nya hatinya hangat sekali. Jadi aku suka Yoshimoto. Jadi pasti aku nggak keluar. Iya, maksudnya mereka meskipun talent lagi ada kerjaan, tidak ada kerjaan, kan tetap disupport gitu. Itu Yoshimoto-nya licik banget. Enggak setuju, enggak setuju bilang kayak gitu. Tapi benar, hatinya hangat sekali. Enak aja. Ya, enak sekali. Ya udah, kan lihat nih, Kenta sering tampil TV terus. Daisuke jadi stres ya? Ya, jadi Kenta-nya semakin tampil di TV, contoh ini talk show ya. Tapi cuma Kenta, aku dan Keitaro-nya gak tampil. Waktu itu mau banyak stres. Jadi botak. Iya, juga. Jadi bokek. Jadi waktu itu aku pikir, aku juga harus semangat. Terus aku mulai YouTube. Jadi, tapi langsung ya, lumayan cepet loh. Kenapa ya? Karena aku tapi berkat Kenta ya. Kentanya banyak tampil TV, jadi aku juga harus semangat. Apalagi naik YouTube, berkat Genki juga. Iya, ya, terima kasih Genki juga. Arigato. Daisuke kan YouTuber nih, setiap hari harus pikir-pikir konten. Gimana cuma rasanya? Seru sih, seru. Seru. Tapi capek ya. Makanya jadi botak. Mau iya lah. Kemarin juga aku pikir konten terus hampir 12 jam. Kita minta penonton aja coba pikir konten buat Daisuke. Request? Tapi kadang-kadang ada yang request. Tapi harus tambah kreatif ya teman-teman. Requestnya yang lebih gila lagi. Iya ya. Ya, tapi jangan bunuh aku ya. Contoh Daisuke, coba potong tangan tuh kan, jangan ya. Jangan lah. Iya, iya. Itu kalau misalkan ada request nih konten, boleh di komen aja. Iya, di komen aja ya. Jadi stres ya. Ya, stres. Tapi kadang-kadang video yang upload, enggak. Kadang-kadang ekstasi. Waktu itu aku duduk di sofa. Enak. Itu bercanda, tapi aku bisa tetap semangat. Jadi kalian tolong dukung Daisuke biar tidak tambah botak. Iya. Oke, lanjut. Berarti Daisuke komennya semua dibacain ya? Iya, semua baca. Mungkin semua tahu ya, Daisuke lumayan baca komen ya. Aku lumayan balas dan aku lumayan tombol like. Jadi terima kasih ya, aku mau hampir 100% baca ya. Jadi tidak sombong ya, jadi jangan ada yang bilang Daisuke. Tapi, aku mau tanya kamu, jujur aja, gimana sifat aku sombong atau tidak? Waktu pertama datang ke Indonesia, kamu pasti pikir Daisuke sombong ya? Enggak, justru Daisuke tuh yang paling baik gitu. Sampai Eyang aja suka sama Daisuke. Mas? Serius? Nanti kalau aku ketemu sama Eyang, aku banyak cium Eyang. Jangan. Nadia juga gimana? Mau jujur aja. Ada yang tidak bagus, aku boleh jujur, boleh. Apa ya? Biasa aja. Ya, itu paling tidak enak. Paling enak ya? Biasa aja gitu, sebagai komedian. Ya, kalau pertama sih semuanya baik, kelihatannya. Tapi kalau Daisuke ya, termasuk yang baik, cuma gampang baper. Ya, cepet galau gitu. Betul. Seperti wanita ya? Iya, seperti wanita gitu. Banyak komen ya kemarin juga, Daisuke gay. Aku kadang-kadang cium kepada Genki, terus cium ke Jason san, Blue Chan ya, jangan salah paham ya. Tapi mas, seperti wanita ya? Enggak sih, enggak begini. Cuma memang hatinya... Hatinya wanita ya? Harus lebih kuat gitu sebagai cowok. Jangan cengeng-cengeng.
Nadianya seperti mama aku. Ya, aku tahu ya. Di Jepang juga ada bos yang lihat-lihat komedian Asia. Dianya kasih aku. Nadianya sebenarnya cari kantor lain kan kemarin. Iya. Tiga tahun yang lalu kan? Berkali-kali sih. Iya. Tapi kata bos Jepang, Nadianya nggak pindah kantor karena Daisuke, Genki, Akira, Keitaro, dan Kentanya kasihan. Jadi aku nggak mau pindah kantor, Nadia bilang gitu. Kan? Dulu ya, dulu. Waktu itu aku senang banget ya. Masa? Nadianya pikir gitu. Iya, padahal waktu itu gajinya lebih banyak. Oi. Tapi waktu pertama datang ke Indonesia, semuanya tidak ada kerjaan. Tapi sekarang lumayan sukses ya, Genki juga ada tahu gak sih kan? Alhamdulillah. Nah, Keita juga mau duduk gak sekali ya? Akira juga kota ne. Iya. Aku dan Keita juga banyak tampil TV. Ya lumayan kaget ya. Sukses sih sebenarnya Indonesia paling. Maaf ya. Komedian Malaysia, komedian Vietnam, komedian Thailand, maaf ya. Katanya komedian Indonesia paling tinggi. Sombong ya, maaf ya. Tapi mereka ya tidak bisa mengerti bahasa Indonesia. Jangan diterjemahin aja. Ya, setiap komedian sekarang sudah sukses sendiri-sendiri. Daisuke sukses sebagai YouTuber. Serius? Apalagi sekarang upload udah berapa? 3 kali. Seminggu. Semoga view-nya lebih banyak. Amin. Kan biasanya di komen-komen memang ada yang mulutnya tuh pedes. Nah, biasanya Daisuke langsung baper nih dia. Langsung baper, langsung galau kalau ngeliat komen-komen kayak gitu. Gimana sih rasanya sebenarnya? Aku jujur ya, aku orang Jepang kan? Aku baca kalimat bahasa Indonesia sebagai orang Jepang. Kalimat itu bahasa Indonesia, jadi nggak merasa walaupun jahat. Mengerti? Contoh ya, contoh Daisuke gak lucu, lo pulang ke Jepang aja. Itu aku baca bahasa Indonesia. Jadi enggak merasa sampai hati. Enggak shock. Jadi aku lumayan balas. Maaf ya, aku lebih semangat. Terima kasih nonton video aku gitu. Dia merasa ternyata dia suka orang baik. Mungkin ya, tapi mah aku biasa aja ya. Jadi enggak balas dendam. Mah senang ya, akhirnya orang yang kirim komen jahat juga nonton YouTube kan. Jadi aku senang banget. Silakan komen jahat. Dan aku pasti baca komen jahat juga. Jadi silakan. Tapi ne, channel Nadia juga kadang-kadang ada komen jahat. Ya aku udah baca ya. Channel Nadia juga aku baca. Hobi aku baca komen. Oh gitu, berarti baca komen aku juga. Iya sih, waktu itu ada yang bilang mimpi terkenal di luar negeri tapi gagal. Gimana waktu itu? Gimana kesan? Iya kesan. Kesel sih, cuma ya udahlah ya. Iya. Mereka berhak. Jadi bebas. Jadi iya. Cuma ya baik-baiklah. Lanjut. Hai. Sobatnya Daisuke nih yang sering kolaborasi. Genki. Tentang Genki? Tentang Genki. Oh. Aku sering bilang ya tentang Genki. Genkinya pintar padahal ganteng. Curang ya. Apalagi dia baik sekali. Kalau aku ajak Genkinya, oke, siap. Pasti dia tidak tolak. Tidak pernah. Jadi, Kenta juga suka Genki. Aku juga suka Genki. Akira juga suka Genki. Keitaro juga suka Genki. Semuanya suka Genki. Aku pikir, kalau Genki kerja di Jepang sebagai komedian, mungkin Genki sukses ya. Dia ne. Iya, memang iya. Iri. Rambut dia. Aku pikir, kalau aku juga rambutnya banyak, mungkin yang aku lebih ganteng daripada Genki ya. Bisa jadi itu. Maaf ya, fans Genki jangan marah ya. Kadang-kadang ada ya, fans Genki yang bunjak. Maaf ya, bercanda ya. Gitu, Genkinya pintar, ganteng, apalagi orang baik. Aku suka banget Genki. Hai. Kedepannya, siapa yang Daisuke pingin banget kolaborasi? Jokowi さん。Kalau aku kolaborasi sama Jokowi さん、pasti viewernya banyak ya. Challenge, muka aneh pakai karet. Jokowi さん juga coba. Viewernya, もうスリム自体や。Orang Indonesia nya, semua nonton YouTuber ya, pasti. Iya, pasti. Jokowi さん、お願い、アクバイアル1000000。
Ah, dari hadiah ya. Bapak Jokowi, ya. Kalau misalkan menonton video ini, tolonglah ini komedian Jepang saya yang sudah botak, ya. Kere ya. Ini bisa kolaborasi sama Bapak ya, Pak. Ya. Terakhir, Daisuke ke depannya mau seperti apa? Goalnya? Aku lagi semangat YouTube ya, sebagai YouTuber. Itu kerja kan? Tapi target aku masih ada yang besarnya. YouTube-nya lewat aja. Sebenarnya aku mau bisnis ya. Oh, mau punya bisnis sendiri. Ya, tapi mau original banget. Bisnis apa? Baju? Ah, itu juga biasa ya. Pasti ada yang original banget. Kalau Nadia, itu serius ya. Waktu aku tinggal di Jepang, aku pikir bisnis. Instant pajama. Mengerti? Instant pajama, pajama teh baju tidur. Baju tidur, tapi instant. Jadi jual di minimarket. Kadang-kadang tiba-tiba mau menginap di teman gitu ya. Jadi kalau jual mungkin sukses ya, aku pikir gitu. Setelah itu kira-kira 2 tahun kemudian akhirnya orang lain. Udah ada. Iya, tapi aku cepat pikir ide ini sebenarnya. Daisuke itu memang keren sih, konten-konten YouTube-nya itu juga emang banyak orang yang nggak kepikiran gitu. Iya. Salut sih aku sama Daisuke. Tapi aku belum serius ya, karena kalau serius banget, mau pusing ya. Aku mau menikmati kerja YouTube. Kalau suruh, bisa tetap kerja YouTube kan. Jadi nanti aku serius pikir bisnis baru. Tapi ya. Itu harus ada modalnya ya. Sekarang, untuk tabung uang, semangat YouTube ya. Aku masih pinjam uang dari Nadia kan? Tabungnya enggak ya? Iya. Daisuke nggak bisa nabung. Dia udah pernah dapat uang banyak pun juga ya langsung habis beli PS5, TV segede gapan, sofa segede. Tapi sebenarnya aku bisa ya. Waktu masuk sekolah Yoshimoto, aku banyak tabung. Bisa. Tapi gajinya masih kecil. Jangan lihat ke aku dong, tanpa. Target aku nanti buka bisnis yang original banget. Semoga Daisuke bisa cepat mewujudkan mimpinya untuk bisnis sendiri. Amin. Amin. Nadia, dan aku mau kasih aku penonton. Kemarin aku sakit kan? Jadi begini semuanya, tanggal 5 September, kan aku lagi tidur ya enak-enak. Terus jam 4 pagi tiba-tiba HP geter, apa sih liat, aduh si botak. Terus aku langsung jawab, Nadia. Ya baik kamu. Kenapa ini? Aku pikir kan dirampok gitu atau gimana gitu. Terus katanya, aku rusin mau pingsan, kayaknya mau mati. Hah? Jadi dia tuh kayak napas susah ya, susah napas. Terus pikir negatif juga. Iya, sesak napas. Waduh, corona iyanya. Oh, enggak. Karena kan ya lagi masa kayak gini. Akhirnya telepon Hanayo dong, karena kan tinggal satu apartemen ya. Iya, di bawah ya. Waktu itu aku panik ya. Iya, waktu itu dia panik banget kan. Aduh, ya udah dia aku suruh ke UGD deh, ke rumah sakit. Katanya sakit hati. mental. Mentalnya rusak. Waktu itu aku banyak stres tentang kerja, tentang YouTube juga, tentang pertamanya gara-gara corona ya. Enggak bisa syuting di luar, enggak bisa ketemu sama teman-teman, apalagi YouTube juga harus pikir konten, apalagi kontennya harus di rumah aja kan. Kontennya susah ya kalau pikir-pikir terus. Terus akhirnya aku tiba-tiba pagi-pagi mau nafas juga susah. Apa? Kenapa aku hidup ya? Kenapa aku semangat YouTube? Untuk apa ya? Gitu. Kalau walaupun sukses, ada apa ya? Mau akhirnya, terakhirnya mati kan? Kenapa sekarang semangat ya? Untuk apa? Gitu. Pikir juga. Negatif. Apalagi yang dada juga gak enak. Kadang-kadang aku panggil Hanayo san. Terus ngobrol. Kalau ngobrol. Waktu itu enak. Terus kemarin aku telepon pada Hanayo san. Nangis ya. Kenapa aku semangat YouTube ya? Kira-kira bahari. Kehidupan waktu itu nya hampir lupa. Makan apa, pergi kemana, hampir lupa. Masih ingatnya waktu itu. Sakit banget. Tapi setelah lewat kira-kira selama 4 hari langsung sembuh ya. Waktu bangun pagi, enak ya, segar ya. Apalagi tidak pikir negatif. Aku langsung telepon ke Hanayo-san. Aku mungkin
mungkin sungguh ya. Tapi Hana san bilang hati-hati ya, kemungkinan nanti sakit lagi. Tapi mau udah lewat 2 minggu kah? Mau udah sungguh. Mau enggak mau ya, mulai sekarang. Mau Nadia juga hati-hati ya, jangan pikir negatif. Aku udah tahu alasan, berkat Hana san. Hakatannya banyak tambah stres, yang posisi gininya capek. Terus kemarin akunya lumayan sakit, enggak bisa hilang dahak. Bengkak gara-gara stres. Lagi coronanya parah kan? Orangnya seperti aku, ya banyak katanya. Jadi, mau kemungkinan Nadia juga. Iya, sekarang lagi rada. Corona? Bukan. Jadi harus jaga kesehatan. Iya, aku nih, massage nih sini. Dan jangan stres ya. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah sehat ya? Udah sehat, udah baik. Banyak pikir-pikir gila. Oh, mungkin baiknya gara-gara. Terima kasih Nadia sebagai MC. Ya. Aus. Ini harus traktir. Oke. Aku traktir. Aqua ya. Oke. Oke. Jadi konten kali ini selesai. Nadia kali ini terima kasih ya. Aku enak sekali ya. Banyak tanya-tanya ke aku. Curhat. Aku seru, tapi penontonnya gimana? Maaf ya. Tapi aku senang sekali. Jadi kalau video ini bagus, like dan subscribe dan aku punya Instagram dan TikTok juga, ayo follow ya. Dan Nadia juga punya channel YouTube pada Haru Manager. Jadi ayo follow ya. Terima kasih ya. Dadah, arigato. Terima kasih Nadia. Enak sekali. Ditanya-tanya terus, itu enak ya, seperti artis. Soalnya kewakilan. Enak sekali.